jadi di sini ada pembinanya, ini lagi nggak tahu ini ngapain ya.
Gen itu tadi ada apa patung yang berbadan burung. Kara itu relief ini Ramayana, jadi itu di Candi Jiwa, di Jogja, di Candi Rama. Kalau yang Ramayana di sana ada yang juga ya, itu Mahabharata biasanya. Ramayana, ini Ramayana. Dan di belakang ada panggung Ramayana. Kalau untuk mengenai inilah kita lagi di Candi Prambanan. Iya, di Candi Prambanan di dalamnya itu ada Candi Siwa. Menarik. Jadi mendekatnya gitu. Oke, dan sekarang kita akan memasuki Candi Prambanan yang paling besar yang bernama Candi Siwa. Kita coba naik ya, di dalamnya ada apa saja? Siwa, Mas. Tahu ini restorasi. Perbaikan. Kita lagi perjalanan ke dalam Candi Prambanan. Market of Yogyakarta. And it's very noisy, so we have to space very low. Hi. Ya, sekarang ada di Keraton. Kita sudah ada di Keraton Dalem. Keraton Jogja. Keraton Jogja. Banyak desain yang menarik. Bangunan apa gitu? Musik, musik. Tempat musik. Musik. Untuk bermain musik utama. Ya kan tuh harus kita lepas, tidak berlepas. Kita boleh pakai sendal. Ini kita masuk di Museum Sultan IX. Museum dibuka tahun 1992. Yang di atas yang kuning itu semuanya di sepon mas. Ada? Iya. Nanti ada 4 ruangan hanya untuk Sultan IX. Bisa menambah semangat motivasi.
jalan ke Malioboro sama teman-teman. Perjalanan malam hari ini kita bisa jalan-jalan bareng sama teman-teman ini. Sudah naik beca. Setelah kita jalan-jalan, mau jalan kaki saja di sepanjang jalan Malioboro. Banyak pak polisi lagi beroperasi malam hari. Udah dapat apa saja? Oh, iya. Ini baju, baju buat ibu, baju buat nenek. Dan alhamdulillah di Malioboro murah. Bisa ditampar. Kampus Universitas Gajah Mada. Yang tepatnya di Yogyakarta. Halo, assalamualaikum. Hai teman-teman, sekarang kita berada di UGM Universitas Gajah Mada. Ekspennya sebelah di Pasua. Saya Deddy Purwanto, biasa dipanggil Deddy. Motivasi saya ingin mengikuti studi ini, ingin yang pertama adalah belajar, yang kedua adalah jalan-jalan. Kita sudah memasuki kawasan wisata Candi Borobudur. Welcome to Borobudur. Kita sekarang sedang memasuki kawasan wisata Borobudur dan kita ini sedang menuju ke candi yang merupakan candi terbesar di Indonesia. Budur, nanti sebelum kita naik ke candi, mungkin ada session foto nanti ya. Ya, nanti ada session foto bersama di Atsobia Stage. Baiklah, dan kita sudah mendekati si Candi Borobudur. Kita nanti akan naik bukit yang sebelah sana ya. Itu Candi Borobudurnya ada di sebelah sana. Ini kekasih halal. Pandangan dari atas Borobudur dapat kita lihat tamannya yang luar biasa juga ini. Dan setelah kita lihat dari dekat Candi Borobudur ini, di dinding-dindingnya ada ukiran. Oke, kita coba keliling. Berada di
Candi Borobudur. Candi Borobudur, Borobudur. Jakarta. Borobudur. Ini adalah tempat wari. Ini kita sedang mengelilingi stupa Borobudur yang berada di tingkat 1, 2, 3, 4. Banyak stupa di sekeliling ini. Dan itu adalah stupa puncaknya yang paling besar ada di atas. Ini merupakan salah satu stupa yang ada di tingkat ketiga. Ternyata di dalam stupa ini ada patung Buddha.